Hai guys, kali ini kita main ke pabrik baju yang ada di Bandung yuk. Lokasinya sih agak jauh dari pusat pariwisata Bandung nih. Tepatnya ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 573. Nah, di sini tuh kita nggak perlu khawatir dengan parkirannya ya. Karena kalau di depan penuh, di dalam masih banyak lagi nih parkirannya. Dan ternyata di area ini tuh ada beberapa gedung dengan fungsi yang berbeda-beda. Pertama nih jelas ada factory outlet pabrik bajunya ya, yang menjual berbagai macam baju dan aksesoris. Terus ada saung pabrik, lalu ada cafeteria atau dapurnya pabrik, dan ada juga perlengkapan OSA, Outdoor Sports and Adventure. Yuk kita lihat satu-satu ya. Pertama kita masuk ke FO-nya dulu aja ya. Nah, ini nih semacam lobinya yang udah mirip sama pabrik gitu kan. Nah, di FO ini menyediakan brand nasional terkemuka di Indonesia seperti eksekutif, wood, etc., color box, tira, joki, dan masih banyak yang lain lagi. FO ini ada dua lantai. Lantai bagian bawah ini untuk perempuan dan anak-anak, dan yang lantai duanya itu untuk pria. Sekarang kita keliling di lantai satunya dulu yuk. Di sini kita bisa berbelanja kebutuhan fashion yang cukup lengkap nih. Mulai dari baju, celana, aksesoris, sepatu, tas, dan lain-lain. Menuju ruang belakang, kita menemukan berbagai macam fashion untuk anak-anak. Nih, kita masuk ke lorong sepatunya ya.
Di sini juga lengkap dengan peralatan bila kita mau camping kayak gitu. Ini ada berbagai macam carrier dengan berbagai macam ukuran dan juga ada berbagai macam jenis sleeping bag. Sekarang kita masuk ke bagian aksesorisnya ya. Nah, ini dari depan tuh ada ban pinggang dengan harga cuma Rp30.000. Terus ini ada bermacam koleksi tas perempuan. Ada aksesoris, ada anting, kacamata, ada kalung, ada topi. Ini ada berbagai macam clutch bag. Terus ini ada kaos kaki. Lalu ada apa lagi nih? Ada tas-tas. Boneka juga ada. Buat ganjilan leher juga ada, bantal leher, ada shawl juga. Komplit lah pokoknya di sini. Nah, kayaknya lantai 1 udah semua nih kita jalanin. Sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Kita lihat di bagian prianya nih ada apa aja. Untuk harganya tentu aja lebih miring daripada bila baju-baju ini sudah masuk di mall ya. Nah, kalau udah lapar, kita bisa pergi ke restonya nih. Namanya Saung Pabrik. Resto ini menyediakan aneka masakan khas Sunda seperti aneka pepes, nasi timbel, tutuk oncom, dan lain-lain. Tempatnya cukup luas dan suasananya adem walaupun nggak pakai AC. Nah, selain di indoor yang kebetulan pas gue datang ada dibuat acara, kita bisa duduk juga nih di saung-saungnya yang ada di bagian outdoor. Nah, berikutnya nih ada dapurnya pabrik. Di dapur pabrik ini tempatnya indoor gitu, tapi dengan plafon yang tinggi, tanpa AC pula, tapi tetap adem suasananya. Di dapur pabrik ini juga bisa dipakai acara buat wedding loh. Ini enak sih, bisa dapat kesan pesta kebun, tapi nggak perlu takut kehujanan. Selain itu, di sini kita juga bisa makan dan minum dengan aneka macam makanan. Mulai dari nasi goreng, mie goreng, ada juga pizza, pasta, sampai masakan Jepang juga ada. Enak sih ini tempatnya buat nongkrong-nongkrong. Apalagi banyak spot-spot yang Instagramable gitu. Yang terakhir kita masuk ke gedung OSA-nya yuk. OSA ini singkatan dari Outdoor Sport and Adventure. Di sini tuh surganya buat yang suka olahraga dan adventure sih. Mulai dari sepeda sampai perlengkapan camping lengkap di sini. Ini ada jaket-jaket outer, terus ada baju sepeda. Thank you.
ada berbagai jenis sepatu dan sandal gunung. Asli sini komplit banget. Ada tenda, ada aneka macam sleeping bag, ada hammock, segala macam perlengkapan buat outdoor activities tuh komplit lah di sini. Nah, asik kan guys? Ikuti terus perjalanan bersama Ijul Panjul ya. See you. Bye bye.